Kajol dihujat oleh netizen setelah kembali ke media sosial usai mengumumkan pengunduran dirinya di media sosial. Penggemar mengatakan aksi publisitas yang buruk. Kajol menjadi sasaran hujatan oleh netizen saat dia kembali ke media sosial setelah beberapa jam mengumumkan akan mengundurkan diri dari media sosial. Tonton videonya sampai dengan selesai untuk mengetahui lebih jauh tentang kabar Kajol yang dihujat oleh netizen setelah kembali ke media sosial usai mengumumkan pengunduran dirinya. Tetapi sebelum lanjut menonton videonya, silakan di subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Kajol adalah salah satu aktris yang paling dicintai di Bollywood, yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia, dan dicintai oleh banyak orang karena sifatnya yang ceria. Aktris ini juga cukup aktif di media sosial, dan terus membagikan kegiatannya kepada para penggemarnya di akun media sosialnya. Namun, Kajol membuat penggemarnya khawatir saat dia mengumumkan istirahat dari media sosial. Kajol mengumumkan bahwa dirinya ingin beristirahat dari media sosial dan mengatakan bahwa ia sedang menghadapi salah satu cobaan terberat dalam hidupnya. Kabar tersebut ia sampaikan dalam sebuah postingan di akun Instagramnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023 kemarin. Dalam unggahannya, Kajol mengungkapkan bahwa ia ingin beristirahat dari media sosial. "Rehat sejenak dari media sosial," tulis Kajol. "Menghadapi salah satu cobaan terberat dalam hidup saya," sambung Kajol dalam postingannya. Sayangnya, istri Ajay Devgan itu tidak mengungkapkan alasan dirinya harus undur diri dari media sosial. Sontak saja, postingan tersebut menuai atensi dari warganet. Tidak sedikit netizen yang memberikan dukungan pada aktris berusia 48 tahun itu. "Saya harap istirahat itu membuat Anda sangat baik, dan saya berharap yang terbaik untuk Anda saat Anda menjalani bagian-bagian sulit dalam hidup. Doa dan cinta," tulis salah satu penggemar. "Love you, be safe and healthy," tambah penggemar yang lain. "Kamu cukup kuat untuk menghadapi masalah apapun. Segera kamu akan mengatasinya," tulis netizen lainnya. Namun, tidak lama setelah itu, Kajol menghapus semua postingannya. Ia bahkan terlihat menghindar dari media saat ditemui baru-baru itu. Kajol mengabaikan media dan langsung masuk ke mobilnya. Nyatanya, semua postingannya tetap ada di akun media sosialnya yang sebelumnya dikabarkan akan dihapus. Aktris itu bahkan mengambil akun Twitternya untuk memposting tentang web seriesnya yang akan datang berjudul The Trial. Web series tersebut merupakan adaptasi India dari drama hukum dan politik Amerika berjudul The Good Wife. Dalam postingan di akun Twitternya, Kajol menulis, "Semakin sulit persidangannya, semakin sulit Anda kembali. Saksikan trailer untuk drama Ruang Sidang Saya. Hashtag Hotstar Special. Hashtag The Trial. Piar Kanun Doka pada 12 Juni. Segera hadir hanya di @DisneyPlusHotstar. Tentu saja, hal tersebut membuat warganet merasa kecewa. Lantaran Kajol sempat mengaku ingin berhenti dari media sosial karena tengah menghadapi hal sulit dalam hidupnya. Rupanya, yang dilakukan Kajol hanya promosi film barunya semata. "Luar biasa, serigala menangis. Tidak ada yang akan mempercayaimu lain kali," tulis salah satu netizen. "Jijik adalah kata-kata pemasaran yang benar-benar memalukan," tulis netizen lain. "Promosi ini sangat menjengkelkan," sambung yang lainnya.
Tolong beritahu tim iklan seri ini untuk menghasilkan ide yang lebih normal untuk promosi seri ini. Kami penggemar pergi ke ambang struk. Timpal yang lainnya. Bagaimana menurut kamu tentang Kajol yang dihujat netizen setelah dia kembali ke media sosial usai mengumumkan pengunduran dirinya di akun media sosial? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.